sebenarnya saya nak flashback yang balik apa yang berlaku ni. Sebab saya dalam orang kata saya tengah menggila tu, sebenarnya saya buat research. Satu tu saya tak gila dah. Saya tetap gila. Tapi gila saya berbeza sebab apa yang saya buat selama ni adalah untuk mengkaji ataupun mendalami apa yang dalam media sosial. Plus, apabila saya mendengar pandangan orang dari luar, ada yang mengatakan dunia gila betul lah, gila lah sama orang apa semua. Sehingga ke dalam industri sendiri pun membuat persepsi begitu. Sedangkan berjumpa secara berdepan pun masih juga ada tanggapan yang persepsi yang agak negatif. Jadi apa yang peluang yang Allah bagi pada ini, dan terima kasih kepada Aisyah ni, kerana bagi saya mereka berani bukan setakat mendengar apa orang kata, tapi mereka berjumpa dan berkawan rapat jugalah kan. Menghadap saya punya emosi saya yang turun naik. Memang macam saya cakap je lah, yang baik kami ikut je lah. Tapi kalau dia ada buat macam yang macam kami tegur sebab kawan kami dah ada. Dia betul ibu bonda juga lah yang dia hantar tadi. Sebab bagi saya benda ni sebenarnya saya sedang bermain dengan persepsi dan diri saya sendiri dan juga pada sekolah. Di mana apa saya nampak sambil tu juga gimmick yang kami nak buat ni, pastinya ramai menunggu kemunculan Dinzly. Yang saya katakan tadi, IQRAM Dinzly dah ada. Dia comeback dengan nama Rimon as the Dinzly yang much better than before, insyaAllah. Ada yang beda lagi ke dengan IQRAM? Maksudnya, kita doa yang baik-baik, okay? Semoga lepas ni kita, siapa yang berada IQRAM Dinzly dan gimmick tadi tu, mungkin satu penanti ada orang ataupun orang satu kelainan lah kami nak buat. Sebab tidak nak hari ni just dalam cuaca kan. Untuk bukan imam menyaksikan persembahan lah, kiranya persembahan. Kemudian sosial, sebab saya nak alihkan persepsi. Sekiranya masih ada pandangan politik, ada pandangan terhadap kemiri, saya tak boleh nak lembarkan kepada dunia lagi. Sebab saya ni kena jadi biasa. Dan sekiranya masih lagi ada stigma pemikiran saya, penggambaran tu berlaku macam dulu-dulu, saya tak boleh nak masuk dengan anak muda-muda ni. Berapa anak muda sekarang? Yang mana syuk dan selamba tu semua tadi. So saya kena alihkan saya punya pemikiran saya. Saya kena transformasikan saya punya pemikiran saya. Cara penyampaian lah. Maksudnya cara primer kita lah, contoh kan. Kalau dulu kita dengar lagu sedara, lagu nasyid. Okay, now kita buat satu kelainan lagu yang macam berentak reggaeton. Bersesuaian dengan apa yang berlaku zaman sekarang. Zaman media sosial, zaman yang boleh kita dengar.